Ditres Narkoba, Polda Metro Jaya menangkap artis Noval Samudra terkait kasus narkoba. Ini kedua kalinya Noval Samudra ditangkap terkait narkoba. Noval Samudra ditangkap di rumahnya di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Sebelumnya dia pernah berurusan dengan polisi gegara kasus yang sama pada April 2020. Penangkapan Noval Samudra di kali kedua dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan. Iya, betul, terkait narkoba, ujar Zulpan saat dihubungi Detikkom, Jumat 7 Januari 2022. Dari catatan Detikkom, Noval Samudra diketahui pernah ditangkap polisi dalam kasus penyalahgunaan narkoba pada April 2020. Saat itu, Noval diamankan atas penggunaan ganja liquid. Dalam pemeriksaan polisi, terungkap bahwa Noval telah membeli ganja liquid sebanyak 2 kali. Noval menghabiskan uang rupiah 800 ribu untuk membeli 2 botol ganja liquid, masing-masing ukuran 10 mili. Noval Samudra pun sempat angkat bicara soal kasus yang menjerat saat itu. Noval mengaku bersalah dan bakal menjadi kasus itu sebagai pelajaran.